Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Hari ini kita pergi ke kuliah keempat, iaitu konsep insan dalam perspektif falsafah. Bila kita lihat balik falsafah Greek Silam dan falsafah Timur, mereka ini menekankan konsep keagamaan, dan konsep ini telah ditelusuri untuk mencapai kebahagiaan ataupun kita bagi kesejahteraan hidup. Jadi Prof, Nufal nak tanyalah, bagaimana falsafah Greek Silam dan juga falsafah Timur ini menekankan konsep keagamaan, lalu ia diinterpretasi kepada kebahagiaan diri? Bagaimana untuk mencapai kebahagiaan? Boleh tak Prof terangkan? Ya, memang benar bahawa dalam sejarah falsafah, khususnya falsafah Greek Silam dan juga falsafah-falsafah ketimuran ataupun Oriental Philosophy, sudah ada orientasi ke arah menggunakan pemikiran falsafah untuk mencari jalan bagaimana manusia dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan ini. Ya. Jadi, falsafah di situ bukan hanya berperanan untuk memikirkan tentang masalah-masalah metafizikal, epistemologi dan sebagainya, yang mana kecenderungan ini terdapat dalam falsafah modern masa kini. Tetapi aspek-aspek kehidupan juga memainkan peranan penting di dalam bidang falsafah. Ya. Dan dengan itu, maka falsafah itu bukanlah sesuatu yang terpisah daripada kehidupan itu sendiri. Ya. Kerana ia adalah relevan terhadap usaha manusia untuk mencari kebahagiaan. Kerana falsafah itu, kalau kita lihat dari sudut falsafah Greek, dianggap sebagai kecintaan terhadap hikmah, ya. Dan hikmah ini atau wisdom ini berkait rapat dengan cara kehidupan manusia. Kerana kalau kita mempunyai hikmah, sudah tentulah ini akan membantu kita menjalani hidup ini dengan lebih bermakna, ya. Dan bagaimanakah peranan falsafah atau bagaimanakah falsafah itu boleh memainkan peranan dalam usaha manusia untuk mencari kebahagiaan atau kesejahteraan itu? Ada berbagai cara di mana kaitan itu dapat kita lihat. Ya. Pertama, di dalam konsep insan itu sendiri, seperti yang dilihat di dalam sejarah falsafah, apakah yang dimaksudkan dengan insan dan apakah sifat insan itu sendiri? Ya. Dan kefahaman tentang sifat insan itu sudah tentu dapat membantu kita ke arah mencari kesempurnaan di dalam kehidupan dan juga mencari apakah sifat-sifat insan yang mulia dan insan-insan yang sempurna dan sejahtera. Ya. Dengan adanya pengetahuan seperti ini akan membantu atau membimbing kita ke arah menghadapi ataupun menjalani hidup yang lebih bermakna, kerana berpandukan kepada konsep insan seperti yang telah difikirkan oleh ahli-ahli falsafah. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Socrates misalnya, dia kata, satu petikan dari Socrates, "The unexamined life is not worth living." The unexamined life is not worth living. Bermaksud bahawa kehidupan ini, jika tidak direnungi dan jika kita tidak mencari apakah maknanya yang sebenar akan kehidupan itu, dan kita tidak menyoal akan tabiat-tabiat yang biasa kita punyai, dan tidak ada usaha untuk membetulkan keadaan yang silap di dalam apa yang kita amalkan, maka sudah tentulah kita tidak akan dapat mencapai kebahagiaan. Jadi tumpuan kepada aspek kemanusiaan di dalam falsafah adalah satu cara di mana kebahagiaan itu boleh dicapai. Dan tidak lupa juga, seperti yang saya katakan tadi, konsep kesejahteraan itu bukan saja terdapat dalam falsafah Barat seperti dalam falsafah Greek, tetapi juga dalam falsafah Timur ataupun Oriental Philosophy, seperti yang terdapat dalam falsafah Islam, falsafah India dan juga falsafah Cina. Ya. Malahan ada pengkaji-pengkaji yang menganggap bahawa falsafah India dan falsafah Cina, ciri yang utamanya ialah untuk mencari kebahagiaan
menggunakan pemikiran falsafah sebagai satu cara atau wahana untuk mencapai kebahagiaan. Dan ini dimungkinkan oleh adanya hakikat bahawa di dalam tamadun Asia dan tamadun Islam, falsafah itu tidak dipisahkan dari keagamaan. Ya. Jadi misalnya kalau kita membincangkan tentang Chinese philosophy atau Indian philosophy, kita tidak boleh memisahkannya dari Chinese religious philosophy ataupun Indian religious philosophy. Ya. Dan kita tahu bahawa dalam pemikiran keagamaan yang menjadi perkara pokoknya ialah hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan alam, kefahaman tentang perkara-perkara tersebut demi untuk mencapai satu kesejahteraan di dalam kehidupan manusia dengan adanya hubungan yang betul di antara manusia dan Tuhan dan ataupun penciptanya, dan juga hubungan yang betul di antara manusia dan alam, dan juga hubungan antara manusia sesama manusia. Jadi ini semua dapat dijelaskan melalui pemikiran falsafah, di mana pemikiran falsafah itu bersifat lebih conceptual, systematic dan analytical, dan ini dapat diaplikasikan kepada idea-idea tentang kemanusiaan, ketuhanan dan alam sekitar seperti yang terdapat di dalam fahaman keagamaan dan dirumus kembali dalam bentuk falsafah supaya dibentangkan secara jelas, secara konseptualnya bagi membimbing manusia untuk menjalani hidup dengan lebih teratur, bermakna dan bermanfaat kepada semua pihak. Dan kalau kita lihat juga, ini adalah suatu jalan yang baik ya, di dalam orientasi falsafah, kerana ia menjadikan falsafah itu relevan terhadap kehidupan manusia dan bukannya suatu bidang yang bersifat intelektual atau akademik saja yang tidak mempunyai nilai bagi menimbulkan suatu keadaan yang lebih baik bagi kehidupan manusia ke arah mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Terima kasih Prof kerana dapat memberikan jawapan yang menarik. Baik Prof, Nurfah nak tanyalah, bagaimana konsep insan ini daripada perspektif tamadun Barat, tamadun Asia juga tamadun Islam? Boleh tak Prof tolong jelaskan? Baik, jadi soalannya ialah mengenai apakah konsep insan dan kemanusiaan di dalam tamadun-tamadun seperti tamadun Barat, tamadun Islam dan tamadun Asia. Memang betul bahawa pemikiran tentang insan dan kemanusiaan itu terdapat di dalam pelbagai falsafah, aliran falsafah yang dikaitkan dengan tamadun-tamadun yang tertentu. Ya. Jadi, saya mulakan dengan konsep insan dalam tamadun Barat. Ya. Apakah konsep insan dalam tamadun Barat? Baik, di sini saya merujuk kepada pemikiran ahli falsafah Greek yang masyhur, iaitu Aristotle, di mana dia menganggap bahawa manusia itu ciri atau sifat utamanya ialah pemikirannya yang rasional ataupun akal fikirannya yang rasional. Jadi disebut di situ bahawa mengikut Aristotle dalam bahasa Inggerisnya, man is a rational animal. Manusia adalah insan ataupun kejadian yang berfikir. Manusia adalah kehidupan yang berfikir. Man is a rational being or man is a rational animal. Jadi pemikiran rasional menjadi ciri utama kemanusiaan ataupun insan, seseorang insan itu. Ini yang membezakannya dari haiwan umpamanya ataupun dari alam jasad yang tidak bernyawa. Dan kebolehan berfikir secara rasional ini dikatakan satu keistimewaan yang dipunyai oleh manusia yang tidak dipunyai oleh kewujudan-kewujudan yang lain. Dan ini dikritik oleh setengah-setengah pihak di kalangan ahli falsafah Barat itu sendiri, di mana mereka melihat ini sebagai suatu penumpuan yang agak berat sebelah terhadap sifat intelektual manusia, ya, iaitu apa yang dikatakan logocentrism. Logocentrism itu
bermaksud berpusatkan kepada akal fikiran yang bersifat rasional dan intelektual semata-mata, ya. Dan apakah yang boleh kita kontrakan dengan konsepsi man as a rational animal ini? Kita boleh kontrakan dengan konsep yang ditimbulkan oleh seorang lagi ahli falsafah barat, Friedrich Nietzsche, umpamanya seorang ahli falsafah Jerman, ya. Dan bagi Nietzsche, beliau mengatakan yang menarik tentang konsep insan atau kemanusiaan ini bukannya seperti yang dinyatakan oleh Aristotle yang bersifat logosentrik, kan? Tetapi yang menariknya adalah cerita-cerita ataupun sastra yang terdapat di dalam sastra Greek silam atau Greek kuno, di mana aspek-aspek kemanusiaan yang berteraskan bukannya akal fikiran yang rasional, tetapi berteraskan kepada emosi manusia yang mungkin tidak bersifat rasional. Jadi Nietzsche mengatakan bahawa Greek literature is interesting because it presents a different side of man. It gives us a picture of the dark side of humanity. Jadi di situ kita lihat bahawa konsep manusia sebagai insan yang berfikir itu dicabar oleh Nietzsche dan juga oleh ahli-ahli falsafah golongan counter-enlightenment yang mencabar konsep man as a rational being dan man as having to adopt a scientific approach in life yang dianjurkan oleh golongan enlightenment di abad ke-18, ya. Dan golongan counter-enlightenment menekankan aspek-aspek emosi dan intuitif di dalam kehidupan dan di dalam sifat insan itu sendiri. Jadi kita lihat di sini bahawa apa yang ingin saya sampaikan ialah konsep insan di dalam falsafah barat itu bukannya sesuatu yang bersifat sealiran ataupun monolitik, ya. Tetapi dalam falsafah barat juga terdapat kepelbagaian mengenai konsep insan, ya. Dan ini tidak termasuk lagi di dalam kalau dilihat dari sudut falsafah medieval barat zaman pertengahan, ya, di mana konsep manusia itu banyak dipengaruhi oleh fahaman agama, khususnya agama Kristian. Dan di situ konsep manusia itu sebagai makhluk Tuhan, sebagai ciptaan Tuhan yang seharusnya patuh kepada hukum-hukum Tuhan, itu ditekankan, yaitu perspektif keagamaan dalam menguraikan akan konsep dan sifat kemanusiaan itu. Jadi kita lihat terdapat pelbagai aliran, ya, mengenai konsep insan itu di dalam falsafah baratnya. Dan ini tidak termasuk lagi kalau kita lihat dari sudut falsafah modern, umpamanya fahaman existentialis, ya, yang dibawa oleh ahli falsafah seperti Jean-Paul Sartre, Albert Camus dan sebagainya, yang menganggap bahawa manusia itu dilahirkan tanpa apa-apa panduan di dalam hidup, tanpa apa-apa sifat kerohanian yang bersifat semula jadi ataupun sudah sedia ada secara esensial. Tetapi dianggap bahawa manusia itu dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan yang tidak mempunyai apa-apa sandaran, ataupun dalam bahasa mudahnya manusia yang bogel, ya, iaitu tidak ada apa-apa panduan dalam hidup. Dan tugas manusia apabila berada di dunia ini ialah untuk mencari makna dalam kehidupannya sendiri, ya. Jadi ini adalah satu fahaman yang boleh dikatakan bersifat existentialist dan juga postmodernist, ya. Jadi di situ apa yang saya huraikan di sini ialah hanya kalau kita lihat tumpukan hanya pada satu tamadun saja, itu tamadun barat, sudah terlihat akan kepelbagaian itu, ya. Jadi konsep manusia ini, insan ini, bukanlah semudah yang mungkin kita fikirkan, di mana kita anggap mungkin dalam tamadun barat ada fahaman A, kemudian tamadun timur ada fahaman B, ya. Tetapi sebaliknya, yang ingin saya nyatakan di sini ialah di dalam sesuatu tamadun itu juga terdapat kepelbagaian dalam konsep insan mereka, ya. Baik, yang kedua, konsep insan dalam tamadun Islam. Apakah konsep Islam ataupun fahaman Islam mengenai konsep insan, ya? Dan di sini, oleh kerana Islam adalah satu agama, maka falsafah yang berteraskan kepada fahaman Islam itu mestilah berlandaskan kepada
ajaran agama Islam itu sendiri dan kepercayaan dalam agama Islam. Ya. Dan di sini kita lihat bahawa agama Islam mementingkan konsep ketuhanan di dalam memahami tentang kehidupan ini, dan insan itu atau manusia itu tidak boleh dipisahkan dengan hubungannya dengan Tuhan. Untuk memahami insan dan kemanusiaan, kita mesti memahami Tuhan terlebih dahulu dan memahami apakah hubungan manusia dan Tuhan. Kita tidak boleh meleraikan hubungan di antara manusia dan Tuhan dan manusia dengan alam dan jadikan konsep insan itu sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Itu harus difahami. Jadi kalau kita lihat dari sudut itu, kita akan faham bahawa di dalam Islam, manusia itu adalah hamba Tuhan, hamba kepada Tuhan. Man is a servant of God. Dan konsep hamba itu bermaksud ataupun membawa konotasi bahawa ianya tidak bebas, kerana hubungan antara hamba dan tuannya adalah satu hubungan yang boleh kita katakan sebagai berat sebelah, dalam arti kata bahawa manusia harus patuh kepada tuannya iaitu Tuhan. Jadi sebagai hamba, dia tidak boleh melanggar peraturan yang telah ditentukan oleh tuannya. Ya, sebagai hamba dia mesti mengikut apakah yang telah ditentukan ataupun apakah hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Tuhannya. Ya. Dan ini adalah konsep manusia sebagai hamba Tuhan. Man is a servant of God. Satu lagi konsep yang terdapat dalam fahaman Islam ialah manusia sebagai khalifah Tuhan di muka bumi ini. Ya. Jadi sebagai khalifah, dia cuma berfungsi ataupun berperanan sebagai wakil, wakil Tuhan. Di mana Tuhan itu adalah bosnya, dan dia cuma menjalankan amanah di muka bumi ini, memikul tanggungjawab sebagai pemegang amanah, tidak lebih dari itu. Bermaksud bahawa dia tidak boleh bertindak ke atas alam tabi ini dengan sesuka hatinya ataupun sewenang-wenangnya. Kerana apa? Kerana sebagai pemegang amanah, dia harus akur akan apakah yang dikendaki oleh Tuhan untuk manusia itu lakukan di muka bumi ini. Jadi terdapat kekangan-kekangan yang jelas dalam peranan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi ini. Contohnya apa? Contohnya tentang bagaimana manusia itu harus bertindak ke atas alam sekitar. Jadi di sini sebagai wakil Tuhan di muka bumi, dia haruslah menjaga alam sekitar itu. Ya, kerana alam sekitar itu cuma sesuatu yang dipinjamkan ataupun diamanahkan kepada manusia bagi kegunaan dan kepentingan manusia. Ya. Tetapi manusia tidak mempunyai hak yang mutlak terhadap alam itu. Kerana dia cuma sebagai ejen Tuhan, sebagai pemegang amanah. Ya. Dan jika Tuhan menganggap bahawa alam itu haruslah dihormati ataupun diperlakukan dengan secara yang baik dan tidak melampaui batas, maka manusia tidak harus melanggar peraturan itu, iaitu dia tidak boleh melampaui batas. Ya. Tetapi apa yang terdapat sekarang ini ialah manusia telah melampaui batas dengan bertindak ke atas alam itu dengan secara agresif sekali untuk memenuhi keperluan dan juga nafsunya terhadap kehidupan yang kononnya lebih selesa dan sebagainya, ke arah menggunakan sumber-sumber alam dengan secara tidak bertanggungjawab kadang-kala, hingga menimbulkan masalah-masalah seperti masalah alam sekitar dan sebagainya. Jadi itu timbul kerana manusia tidak memainkan peranannya sebagai insan dalam konsep Islam, yang mana ianya cuma sebagai khalifah ataupun pemegang amanah. Ya. Baik, seterusnya konsep insan dalam tamadun Asia. Ya. Di sini saya ambil secara ringkas ya, dua tamadun, iaitu tamadun India dan tamadun China. Dan bagi tamadun India, kita lihat bagaimana manusia itu dilihat dari perspektif keagamaan, iaitu agama Hindu. Ya. Dan dalam agama Hindu, manusia itu dianggap
sebagai suatu kejadian yang mempunyai roh, ya, ataupun disebut sebagai Atman di dalam fahaman Hindu, di mana idealnya ialah untuk Atman itu, iaitu the individual soul itu bergabung dengan Brahman, mungkin boleh dianggap sebagai alam ketuhanan ataupun the divine di sini. Dan juga terdapat konsep kelahiran semula di dalam fahaman Hinduisme, di mana bentuk dan sifat di mana manusia itu dilahirkan semula bergantung kepada apa yang dilakukannya di muka bumi ini di dalam kehidupannya sekarang ini. Ya, jadi jika dia melakukan kebaikan di dalam hidupnya pada masa kehidupan yang ada sekarang ini, maka dia akan mendapat balasan yang baik dan dilahirkan semula dalam bentuk yang lebih baik. Sekiranya ia melakukan kejahatan, maka ia akan dilahirkan dalam bentuk yang lebih rendah martabatnya daripada manusia, ya, seperti haiwan dan sebagainya. Jadi ini konsep insan yang mempunyai unsur metafizika dan juga etika. Metafizika dalam arti kata ia menganjurkan konsep kelahiran semula, rebirth, ya. Dan etika dalam arti kata bahawa ia menganjurkan akan apakah tindakan yang harus dilakukan oleh manusia untuk mencapai darjat yang lebih tinggi, iaitu untuk mencari kesejahteraan dalam hidupnya. Dan satu lagi fahaman yang boleh kita kaitkan dengan tamadun India ataupun mungkin di dalam kes ini melintasi batas India dan China, iaitu fahaman Buddhisme, ya. Dan yang menariknya tentang fahaman Buddhisme ini ialah ianya salah satu agama yang tidak mempunyai konsep ketuhanan, ya. Dan juga konsep insannya agak berbeza sedikit kerana ia menganggap bahawa konsep self ataupun diri itu ataupun aku itu tidak wujud, ataupun diri manusia itu sebagai sesuatu yang kekal, ya, yang berasingan, mempunyai identiti yang asing, berasingan dan kekal, itu ditolak dalam fahaman Buddhisme, ya. Dan Buddhisme juga mempunyai konsep bahawa kehidupan ini adalah kesengsaraan dan penderitaan, ya. Jadi mungkin dianggap di setengah-setengah pihak sebagai suatu pandangan yang agak pesimistik, ya. Tetapi bagi fahaman Buddhisme, ini adalah realiti kehidupan, ya. Iaitu manusia itu akan sentiasa menghadapi penderitaan dan kesengsaraan, dan ini adalah keadaan semula jadi kehidupan manusia, ya. Tetapi ini tidak bermakna bahawa manusia tidak boleh melakukan apa-apa untuk memperbaiki keadaan ini, ya. Manusia juga boleh melakukan sesuatu untuk membebaskan atau melepaskan dirinya daripada ikatan penderitaan dan kesengsaraan, ya. Bagaimana caranya? Iaitu dengan menghadapi ataupun memahami apakah realiti sebenar kehidupan ini dan berlaku ataupun bertindak mengikut realiti itu, ya. Apa yang dimaksudkan dengan konsep ini? Iaitu bagi seorang Buddha ataupun bagi seorang penganut agama Buddha, mereka menganggap bahawa tidak ada sesuatu yang kekal di dalam dunia ini, ya. Everything is in a state of impermanence or in state of flux. Semuanya akan berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Tidak ada yang kekal, ya. Jadi apabila manusia bergantung, ya, ataupun mempunyai kecintaan yang berlebihan terhadap sesuatu itu, sedangkan sesuatu itu tidak kekal, maka sudah tentulah apabila keadaannya berubah ataupun sesuatu yang mana ia mengharapkan kasih sayang ataupun mengharapkan kebaikan darinya itu berubah, maka ia akan mengalami suatu keadaan kesengsaraan ataupun penderitaan, ya. Jadi bagi fahaman Buddhis, untuk mengelak dari kesengsaraan, seseorang itu tidak harus mempunyai pergantungan ataupun attachment terhadap dunia ini, terhadap benda, terhadap manusia juga, terhadap pangkat, terhadap kekayaan dan sebagainya, kerana semua ini dianggap tidak kekal. Jadi bergantung kepada sesuatu yang tidak kekal akan membawa kekecewaan, ya. Dan
Ada juga prinsip-prinsip etika yang lain seperti yang terdapat dalam Eight Noble Truths dan Eightfold Path dan sebagainya, yang bertujuan untuk membebaskan diri manusia dari kesangsaraan. Dan di sini pembebasan yang dimaksudkan ialah pembebasan di dalam setiap kelahiran semula. Ya, kerana selagi manusia itu tidak mencapai kesempurnaan, dia tidak akan dapat mencapai peringkat nirvana, iaitu peringkat yang paling tinggi di mana tidak ada lagi kesengsaraan. Ya, selagi manusia itu tidak mencapai nirvana, ia akan dilahirkan semula dan akan mengalami semula kitaran kesengsaraan. Ya. Jadi tujuan kehidupan ialah untuk mencapai taraf ataupun martabat peringkat nirvana itu. Ya. Baik, kita beralih kepada fahaman falsafah Cina mengenai insan. Ya. Dan di dalam hal ini ada dua aliran utama dalam falsafah Cina, iaitu aliran Confucianisme yang pertama dan kedua aliran Taoisme. Ya. Dan di dalam fahaman Confucianisme, ianya bukanlah sesuatu yang bersifat keagamaan. Ya. Kerana apa? Kerana Confucius sendiri menganggap bahawa idea-ideanya adalah hasil dari pemikirannya yang rasional dan bukannya bersifat revelation ataupun wahyu. Ya. Dan kebanyakan idea-idea Confucius ini adalah berkaitan dengan prinsip-prinsip etika yang harus diikuti untuk mencapai kebahagiaan di dalam kehidupan manusia. Ya. Jadi, di sini umpamanya antara prinsip-prinsip tersebut ialah penghormatan ataupun rasa hormat yang harus diberikan oleh anak-anak kepada ibu bapa mereka. Anak-anak tidak harus melawan ibu bapa ataupun menyakiti ibu bapa, tapi sebaliknya membahagiakan ibu bapa dan berkhidmat untuk ibu bapa. Jadi ini satu ideal dalam fahaman Confucianisme. Ya. Dan juga tentang bagaimana untuk mentadbir masyarakat dengan secara adil, saksama dan membawa kepada kebahagiaan masyarakat manusia. Ya. Ini juga tumpuan Confucianisme. Ya. Satu lagi fahaman yang dikaitkan dengan falsafah Cina ialah fahaman Taoisme. Ya. Dan apakah fahaman ataupun pandangan Taoisme terhadap konsep insan ataupun apakah yang dilihat sebagai manusia ataupun ciri-ciri manusia itu mengikut fahaman Taoisme. Ya. Dan di dalam hal ini kita harus faham bahawa manusia itu haruslah dilihat di dalam konteks hubungannya dengan apa yang disebut sebagai Tao dalam fahaman Taoisme, di mana Tao ini adalah sesuatu yang tidak boleh dilihat ataupun disamakan dengan apa-apa kewujudan yang ada dan tidak boleh diberikan satu gambaran yang jelas. Ya. So, the concept of Tao is something which is indefinable, ineffable. Ya. Tetapi Tao memainkan peranan yang penting di dalam kehidupan manusia dan manusia haruslah mempunyai hubungan yang betul ya, dengan Tao ini. Ya. Dan keduanya ialah manusia itu haruslah dilihat dalam konteks hubungannya dengan alam sekitar ya, ataupun kadangkala disebut sebagai Mother Nature. Jadi konsepsi alam sekitar itu adalah sesuatu yang dikaitkan dengan sifat feminin ya, iaitu Mother Nature. Ya. Dan manusia dianjurkan supaya bertindak bukan secara bertentangan dengan alam, bukannya melakukan sesuatu yang boleh merosakkan alam ataupun bergerak mengikut aliran yang tidak sehaluan dengan pergerakan alam. Ya. Sebaliknya manusia dianjurkan supaya mencetuskan satu hubungan yang harmonis dengan alam ya, dan memelihara alam ini untuk kesejahteraan dirinya sendiri. Ya. Jadi, konsep kehidupan yang mana kehidupan manusia itu haruslah berharmoni dengan alam, living in harmony with nature, adalah sesuatu yang ditekankan. Kerana alam itu adalah sebahagian daripada manusia itu sendiri. Ya. Dan jika ia menghormati alam dan memelihara alam, maka dia juga akan mencapai kebahagiaan dalam kehidupannya. Dan satu lagi konsep yang digunakan atau yang terdapat dalam fahaman Taoisme ialah konsep Wu Wei.
Bu Wei ini diterjemahkan oleh setengah-setengah pihak sebagai tidak bertindak ataupun non-action, ataupun juga boleh difahami sebagai tindakan yang selari dengan fitrah alamiah. Ya, jadi ini satu interpretasi yang saya rasa lebih munasabah, kerana kalau kita fahaminya sebagai non-action ataupun seolah-olah tidak melakukan apa-apa tindakan, ini seolah-olah menggambarkan bahawa fahaman Taoisme itu adalah satu fahaman yang fatalistik ataupun hanya menyerahkan diri kepada keadaan tanpa mengambil apa-apa tindakan persendirian. Tapi itu saya rasa bukannya fahaman yang sebenar dalam konsep Wu Wei. Jadi konsep Wu Wei ini saya rasa lebih tepat diterjemahkan sebagai bertindak mengikut aliran ataupun mengikut fitrah alamiah. Itu act in accordance with the natural flow. Ya? Dan untuk itu manusia haruslah tidak meletakkan kepentingan dirinya ataupun egoismanya di dalam melakukan sesuatu tindakan itu. Jadi hubungan manusia dengan alam dan kefahaman tentang sifat manusia dan hubungannya dengan alam itu adalah penting di dalam fahaman Taoisme. Ya. Prof, boleh tak Nurfa bacakan satu email dari Cik Sarah dari Klang? Emailnya berbunyi begini, bagaimanakah konsep insan ini dilihat dari perspektif falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu konsep Jerry? Boleh tak Prof terangkan apa itu konsep Jerry? Baik, jadi di sini kita lihat bahawa konsep insan dari sudut falsafah itu dikaitkan dengan pelbagai tamadun, ya. Dan ianya adalah satu konsep yang lebih luas daripada konsep yang terdapat di dalam pemikiran René Descartes di abad ke-17 yang hanya menghadkan skop insan atau konsep insan itu kepada sesuatu yang dibahagikan kepada dua bentuk, iaitu jasad dan roh ataupun jasad dan nyawa, di mana tidak ada gabungan ataupun hubungan yang jelas di antara keduanya. Ya. Dan di sini kita cuba lihat pula dari sudut kebangsaan ataupun sudut lokal, kan, berhubung dengan konsep insan itu. Apakah terdapat fahaman falsafah mengenai konsep insan yang boleh kita kaitkan dengan keadaan tempatan? Ya? Dan di dalam hal ini saya ingin menarik perhatian kepada konsep insan seperti yang telah dijelaskan di dalam falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu konsep insan sejahtera. Ya. Dan konsep ini seperti yang terdapat di dalam falsafah pendidikan kebangsaan biasanya dirujuk melalui akronimnya, iaitu JERI ataupun terdiri daripada huruf-huruf J, E, R dan I. Ya. Dan apakah yang dimaksudkan dengan JERI ini? Iaitu kita lihat satu persatu, ya, apakah yang dimaksudkan oleh ataupun melalui huruf-huruf yang ada. Itu yang pertama, huruf pertama, J. J merujuk kepada jasmani, iaitu aspek fizikal manusia itu, iaitu manusia itu mempunyai tubuh badan yang perlu dipelihara untuk mencapai kesejahteraan kehidupan, ya. Kerana tak mungkin aspek minda dan pemikiran dan kerohanian dan sebagainya dapat direalisasikan, dapat digunakan potensinya dengan secara optimal jika tubuh badan manusia itu tidak berada dalam keadaan yang baik. Ya? Jadi walaupun kita akui bahawa manusia mempunyai aspek-aspek bukan fizikal seperti aspek mental, kerohanian, emosi dan sebagainya, namun semua aspek ini bergantung kepada ataupun berkaitan dengan keadaan tubuh badan manusia. Ya, jadi manusia haruslah memberi perhatian kepada aspek jasmaninya. Dia harus menjaga kesihatannya, kebersihan tubuh badannya dan sebagainya. Baik, yang kedua, aspek emosi seperti yang terdapat dalam huruf E. Di sini juga kita lihat bahawa ini mencerminkan konsep insan yang memberi perhatian juga, mengambil berat juga tentang aspek emosi manusia. Jadi kita lihat bahawa manusia itu bukan hanya merupakan
entiti yang berfikir, seperti yang dikatakan oleh Aristotle, man is a rational animal. Tetapi man is a being with emotions and feelings, seperti yang dijelaskan oleh falsafah counter enlightenment. Ya. Dan aspek emosi manusia ini juga harus diberi perhatian. Kerana jika terganggu emosinya, sudah tentulah manusia itu tidak akan dapat mencapai kehidupan yang sejahtera. Kerana dia akan sentiasa dihinggapi kemurungan dan sebagainya kerana emosinya tidak stabil. Yang ketiga, iaitu huruf I, R, sorry, yang ditandakan oleh huruf R, iaitu aspek rohani ataupun kerohanian. Dan di sini kita lihat bahawa aspek kerohanian ini diberi penekanan di dalam fahaman dan amalan keagamaan. Masing-masing agama mempunyai amalan-amalan yang tersendiri demi membina suatu keadaan kerohanian yang lebih baik ataupun lebih kukuh. Memantapkan kerohanian manusia itu adalah sesuatu yang dianjurkan oleh semua agama. Ya. Dan falsafah Jerry juga yang seperti terdapat dalam falsafah pendidikan kebangsaan mementingkan aspek ini kerana suatu keadaan kerohanian yang sehat akan memberikan kesejahteraan kepada seseorang insan itu. Ya. Akhir sekali, aspek intelek seperti yang dilambangkan oleh huruf I di dalam jari itu. Dan di sini kita lihat bahawa sifat intelek ini ataupun pemikiran yang rasional ini memanglah satu sifat yang ada pada manusia itu. Ya, dan lebih-lebih lagi dalam sistem pendidikan ia mementingkan aspek ini, aspek intelektual ini, iaitu membina akal fikiran yang lebih kreatif, yang lebih kritis, yang lebih tajam demi untuk mencapai ilmu yang lebih luas dan mendalam. Jadi aspek intelek manusia itu juga diakui sebagai satu ciri penting dalam sifat ataupun di dalam kehidupan manusia itu dan harus diberi perhatian. Dan dalam sistem pendidikan pada hari ini sudah semestinya ini diberi penekanan kerana kepentingannya bagi pembelajaran dan proses pengajaran ilmu di sekolah-sekolah dan juga di universiti-universiti. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan Jerry itu dan apakah aspek falsafah yang terkandung dalamnya seperti saya yang telah saya jelaskan tadi. Prof, Nurfa nak tanyalah, bagaimana konsep insan sejahtera ini dapat memainkan peranan untuk menghadapi cabaran-cabaran dalam kehidupan kita? Boleh tak Prof terangkan? Baik, jadi di sini kita lihat bahawa kita sudah mempunyai suatu falsafah yang dikaitkan dengan kehidupan yang sejahtera. Bagaimana manusia itu boleh difahami sifatnya dan bagaimana dengan kefahaman tentang sifat manusia itu yang secara holistik dan seimbang kita dapat insyaAllah mencapai kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, ya. Tetapi bagaimana pula tentang persoalan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari di dalam dunia kontemporari ini, dalam keadaan kehidupan moden pada hari ini, ya, sama ada di peringkat lokal, peringkat kebangsaan ataupun peringkat yang lebih global. Ya. Di sini kita lihat bahawa manusia itu adalah sama ataupun maksudnya seorang insan itu mempunyai sifat-sifat yang lebih kurang sama dan di mana pun konteksnya, sama ada di rumah ataupun di sekolah, di peringkat daerah ataupun di peringkat nasional ataupun di peringkat antarabangsa, sebagai manusia ia adalah entiti yang sama, cuma alam sekitarnya ataupun alam kelilingnya, konteks luarannya berbeza. Tetapi jika ia mempunyai kefahaman dan sifat-sifat kemanusiaan seperti yang terdapat di dalam apa yang disebut sebagai Jerry tadi, iaitu suatu insan yang mempunyai sifat-sifat yang holistik dan seimbang, maka dia sepatutnya mampu menghadapi, ya, keadaan yang mencabar di luar sana, sama ada di peringkat nasional ataupun internasional ataupun individu, ya. Kerana jika dia memberi pertimbangan yang saksama, ya, kepada aspek pemikiran rasional atau intelektualnya, kepada emosi dan keadaan kerohaniannya dan kepada tubuh badannya menjaga kesihatannya,
maka dia akan berada dalam kedudukan yang baik untuk menangani apa jua cabaran yang dihadapi. Ya. Kerana cabaran-cabaran yang dihadapi itu tidak boleh tidak akan terbit dari salah satu aspek tersebut, iaitu sama ada cabaran itu bersifat fizikal, iaitu jasmani, cabaran kepada jasmani, ataupun ia cabaran kepada pemikiran seseorang itu, iaitu daya intelektualnya dicabar melalui umpamanya keadaan di mana dia bekerja dan harus menyelesaikan masalah-masalah dengan menggunakan pemikiran yang rasional dan kreatif. Jadi jika dia sudah menyediakan dirinya dari aspek intelektual, dia akan dapat menghadapi keadaan itu. Dan juga jika cabaran yang dihadapinya adalah berbentuk emosi, maksudnya itu dia menghadapi tekanan luar, sama ada di pejabatnya ataupun di tempat kerjanya ataupun di dalam hubungan perniagaannya dan sebagainya, ini semua merupakan cabaran ke atas emosinya, ya. Dan jika emosinya dapat dikendalikan dengan baik, maka sudah tentulah sama ada dia berada di sekolah ataupun bekerja di syarikat ataupun bekerja dengan kerajaan, dia akan dapat mengawal keadaan dan mewujudkan satu keadaan yang stabil, bukan saja pada dirinya tetapi pada organisasi di mana dia bekerja, ya. Baik, aspek yang seterusnya iaitu kerohanian, ya. Dan jika manusia itu atau seorang insan itu adalah mantap dari segi kerohanian, maka dia akan mempunyai kekuatan dalaman yang begitu berguna sekali untuk menghadapi tekanan-tekanan psikologi dan tekanan-tekanan luaran yang bersifat emosi dan sebagainya, kerana kerohani sudah mantap. Jadi dia tidak lagi terumbang ambing ataupun jiwanya lemah yang memungkinkan dia tumbang apabila menghadapi tekanan-tekanan dari luar bersifat psikologis, bersifat intelektual juga dan sebagainya. Jadi itulah pandangan saya tentang bagaimana penghayatan falsafah insan yang disebut di bawah akronim Jerry itu dapat membolehkan seseorang itu menghadapi cabaran-cabaran dalam kehidupannya di dalam pelbagai konteks dan peringkat. Itu saja.